Muksin Aldi Renaldi mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan temannya yang diduga melakukan penipuan. Dalam laporannya, pelapor menyebut terlapor berkunjung ke rumahnya dan menawari pekerjaan di salah satu perusahaan dengan syarat membayar. Tertarik dan memang butuh pekerjaan, pelapor pun mengirimkan uang ke terlapor sebesar 48 juta rupiah. Namun satu tahun, uang dikirim ke terlapor, pekerjaan yang dijanjikan tak didapat. Oh, sudah pernah ditawarin pegawai. Iya, masuk. Pas laporan pegawai lagi. Nah, yang kedua kalinya ditawarinnya di Merin kan, soal tugir juga kan, soal gajinya juga, soal tugungan dirinya juga. Akhirnya galak lah, galak. Terus? Hah? Iya, pakai duit juga. Berapa? 48. 48 juta? Ya. Terus? Nah, sudah dari situ tuh dijanji ke gawainya di bulan 1. Sampai sekarang dulu? Nah, di bulan 1 tuh dijanji ke gawainya meleset bulan 1. Dijanji lagi di bulan 3. Sampai? Nah, sudah meleset lagi di bulan 3, dijanji lagi di bulan 5. Terus ya, terus? Nah, katanya kalau di bulan 5 tidak pegawai, duit balik. Sekarang tidak balik-balik. Laporan kini dalam penanganan polisi dari Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.